Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Roa DMR. Hari ini seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di pantai berburu kepiting bakau. Kita akan mencari di dalam sana ya teman-teman, seperti biasa. Oke, ikuti terus video ini teman-teman. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Kita mulai dari start dari daerah sini. Jadi biasa ya kepiting teman-teman itu, dia di lubang-lubang batang seperti ini, seperti di video saya sebelumnya, biasanya di lubang batang-batang seperti ini ada ya, namun ini tidak ada. Dia akan ketahuan juga teman-teman kalau ada kepitingnya. Agak keruh dia. Oke, teman-teman. Coba lihat. Itu ada kepitingnya. Ada 2 ekor ya. Itu yang laki sama. Oke. Ini kepitingnya ada 2 ekor ya, teman-teman. Lihat. Satu laki-laki, satu perempuan ya. Memang kalau posisi bulan saat ini, umur-umur bulan di atas 16, 17, 18 hari bulan itu dia musim kawin ya teman-teman, kepitingnya. Nah kalau ada batang-batang yang ada air-airnya seperti ini, itu perlu dicek juga teman-teman. Alhamdulillah kita dapat lagi. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, jadi jangan langsung meraba-raba langsung, nanti bisa-bisa jari putus pula ya. Ini ada arah bangkainya, kasihan teman-teman ini. Sudah mati ya. Saya juga tidak tahu apa namanya binatang ini teman-teman. Siapa tahu teman-teman tahu, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Binatang ini apa namanya. Biasanya dia ini berpasangan teman-teman ya. Ada saat saya buat video di malam hari itu, berburu kepiting di malam hari itu, saya juga jumpai orang begitu, tapi dia berpasangan ya. Kita menuju ke tas teman-teman. Itu tasnya teman-teman.
ini ya, ya langsung patah tadi jepitnya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini. Kita istirahat dulu sebentar di sini nih, istirahat dulu, lagi puasa teman-teman, jadi tidak bisa terlalu diporsir ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya, kita ketemu di lain waktu lagi. Alhamdulillah ini sudah dapat juga, tambah lagi itu ya, alhamdulillah sudah ada lah untuk laut sahur malam ini ya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.